kita akan membuat soten sosis telur menggunakan egg roll. Egg roll master. Ini alatnya egg roll master. Ya. Ini kita siapkan ada garam, ada sosis, ada wortel yang udah diserut, sama daun bawang sudah dipotong-potong. Kemudian ada telur, ada minyak, ada wadah buat aduk telur. Baik, pertama-tama yang harus kita masukkan yaitu minyak goreng sebanyak 1 sendok untuk 1 soten. Pertama-tama kita colokkan terlebih dahulu. Tunggu hingga lampunya berwarna hijau. Oke, kita masukkan 1 sendok makan minyak goreng. Kita tunggu sampai lampunya berwarna hijau. Sambil menunggu kita mencampurkan telur dengan wortel yang sudah serut dengan daun-daun yang sudah dipotong. Oke, sekarang lampunya sudah hijau, itu tandanya minyak sudah panas. Kemudian telur sudah kita campurkan dan jangan lupa tambahkan garam secukupnya. Oke, biar minyaknya merata di dinding-dinding kita gunakan wadah ini. Panasnya merata. Selanjutnya kita masukkan telur yang sudah tercampur tadi. Jika sudah, kita masukkan sosis yang sudah dipotong dan sudah ditusuk dengan tusuk sate. Kita masukkan seperti ini. Kita tunggu hingga matang. Oke, tandanya supaya kita tahu dia sudah matang, nanti dia akan naik sedikit demi sedikit. Bisa jadi ini telurnya akan mengembang lebih panjang sehingga kita harus menahannya terlebih dahulu seperti ini. Kita tunggu sampai telurnya, sosis telurnya matang.
dan siap disantap. Mantap. Selamat mencoba. Ya, seperti ini jadinya. Oke. Oke, sekarang kita akan coba membuat dengan bakso stut, bakso tusuk menggunakan telur. Jadi bakso telur kita akan berhasil ya. Kita coba dan kita saksikan video berikutnya. Baik, caranya sama dengan sate tadi. Kita masukkan 1 sendok minyak goreng. Tunggu hingga matang. Ini hasilnya. Oke, selamat mencoba. Mantap.